Assalamualaikum teman-teman, ini pakai sarung tangan biar tidak itu kena punir tangannya. Hari ini saya menggoreng ikan kembung. Nih, saya punya ikan kembung banyak. Asik kan? Saya menggorengnya dengan bumbu bawang putih, kunyit, saya kasih sedikit jahe dan tumbar pupuk. Dan ini akan saya blender ya teman-teman bumbunya. Ada kunyit, aduh. Ini cuma saya kasih proses bumbu di saat menggoreng. Nanti bumbu yang mau dimasak dicabein yang pedes, nanti ada bumbunya lagi sendiri ya teman-teman. Nih, tadi jahenya udah saya potong cuma sedikit aja biar nggak bau amis, kasih. Taburin penyedap. Dan dikasih pupuk. Coba tadi belum aku masuk dia. Biar sedap rasa tumbarnya itu. Ini bu, kalau mau yang mau dibumbuin lagi, ntar bumbunya udah laku teman-teman. Ini teman-teman mau menggoreng ikan kembungnya. Satu, ya masih ada ikannya. Belum makan udah kenyang. Lihat ikan udah kenyang. Emang benci sama ikan begini ya. Iya, lihat teman-teman ikannya udah kering yang di bawah. Saya balik nih. Tadi nggak saya bolak-balik, kenapa? Saya takut minyaknya meletus-meletus. Ini aja masih meletus-meletus. Tadi saya takut. Nggak saya bolak-balik tadi, ini aja ini. Lagi teman-teman didemin saja nanti matang sendiri nih. Teman-teman tadi ngangkatnya ikannya itu enggak saya video soalnya apa? Aduh, enggak tersentuh. Saya jadi takut nih barangnya. Iya, ada seperti tepung jagung biasa itu ya. Saat menggorengnya itu nggak meletus, tapi nanti kalau udah mau dibalik atau mau matang itu ya kok meletus-meletus gitu loh. Coba nanti sampai ini gosong ikannya yang sesi pertama itu. Menakutkan kau, saya serigala berbulu domba. Ini teman-teman, ini enggak, kalau ini enggak parah kan buat terus-terus. Angkat. Masih trauma, saya takut. Ini teman-teman, ikannya sudah matang yang digoreng tadi.
ini bisa dimakan, juga bisa dimasak lagi nanti sama bumbu yang pedes ya. Terima kasih, wassalam teman-teman.